lagi. Sayang. Sayang, bangun dong. Happy anniversary. Happy anniversary tuh. Makasih ya udah sama aku selama 2 tahun. Sama-sama. Ini kalau kelamaan nanti enggak enak loh. Enggak mau penting. Makan dulu. Ih. Sayang, ayo dong. Kamu udah belum sih? Aku tadi habis bersih-bersih rumah. Ayo dong, sekarang udah jam 7 loh ini. Tadi aku habis bersih-bersih rumah, terus aku belum dandan. Bentar ya, aku dandan dulu. Ya udah, gini aja. Aku gak punya banyak waktu. Udah jam 7. Bentar dulu, ini kan hari spesial, jadi aku harus dandan spesial. Bentar. Bentar. Hidup bersamanya adalah keputusan paling bahagia yang pernah gua ambil. Melihatnya terus tersenyum setiap hari adalah anugerah Tuhan yang selalu gua syukuri. Kau udah kayak spanduk pecel lele. Kusut. Nek. Sayur. Sayur apa yang bersinar? Nggak tahu ya. Terong. Habis gelap, terbitlah terong. Lucu dong, 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 dong. Wah, dicuek ini gue udah kayak... Tong sampah. Itu tahu. Basi lawakan lo. Serius nih kayaknya nih. Oke. Kenapa? Enggak, gak apa-apa. Oke. Jadi gini Mas Sen. Ya, gue gak tahu sih gue salah apa enggak kalau gue gak berani jujur sama Zara buat kebaikan kita berdua gitu. Gua sama Rina, ya kan gua gak ada apa-apa. Lu tahu sendiri Mas Hen, ya wajar dong. Ya, emang gak semuanya harus diceritain sih ke pasangan kita. Itu dia. Jadi yang gua lakuin bener dong. Ya enggak lah, wajar. Wajar kali kalau kamu aku diperlakukan nggak baik, terus kamu benci sama Riko, wajar lah. Zara nggak benci, Mak, sama Riko.
Zara tuh cuma... Zara gak suka aja karena Riko gak jujur sama Zara. Menghargain Zara. Dan emang gak ada yang pernah menghargain Zara. Kok ngomongnya gitu, Nakku? Mama selalu ada di sini untuk Zara. Dari dulu sampai sekarang. Kadang langkah atau cara yang kita ambil untuk gak nyakitin mereka itu justru membuat mereka ngerasa gak dihargai. Iya, tapi kan gue tuh sebenarnya batu lo, batu. Biasa ya. Simple. Lo tinggal lakuin apa yang Zara mau lo lakuin aja. Sayang, kamu kalau lagi nggak aku bekelin, kamu makannya di mana? Ya, di kantor. Di kafe kantor yang biasa aku kasih tau kamu. Nggak ada gitu teman kamu yang iseng bawain kamu makanan atau masak dari rumah terus dibawa ke kantor? Nggak ada. Ya kalau ada juga nggak apa-apa sih. Aku seneng lah, teman kantor kamu kan berarti perhatian sama kamu. Ada sih, Mas Hendrik. Mas Hendrik? Iya. Dia masakin buat kamu? Iya. Enggak. Istrinya Mas Hendrik. Jadi waktu itu istrinya masakin buat aku. Maksudnya teman-teman sekantor lah gitu. Baik ya, istrinya Mas Hendrik. Terus ada nggak yang mau kamu ceritain ke aku? Yang aku belum tahu gitu. Nggak apa-apa, kamu cerita aja. Nggak usah takut aku marah atau apa. Kan kamu tahu sendiri. Aku lebih marah kalau ternyata kamu ngumpetin sesuatu. Terus aku nggak tahu. Dan aku taunya dari orang lain, bukan dari kamu sendiri. I love you. I love you too. Lo ngapain? Harus banget ini kita sebelah-sebelahan. Iya, Mas. Kok? Membuat nggak kecewa itu bukan dengan cara menutupi kebohongan, kok. Gua tahu lo nggak ada apa-apa sama Marina. Anak-anak di kantor juga pada tahu. Tapi kan nggak dengan Zara. Ya, iya sih, Mas. Makasih ya. Iya, sama-sama. Nah. Aku toilet dulu bentar ya. Gue lagi gak ulang tahun loh. Kenapa lo traktir? Kan anniversary lo sama Zara.
Ya elah, sampai ditraktir segala. Lo gak bahagia ya? Hah? Maksudnya? Lagi mana ada orang ngerayain anniversary cuma di atas kasur doang, terus gak ada apa kayak gitu, bunga-bunga, kayak lampu-lampu gitu. Makanya lo tuh kalau mau anniversary, lo bilang sama gue biar gue yang bikinin acaranya. Ya gak usah repot-repot lah. Begitu minyak berantakan lagi, mana telurnya gitu. Iya. Makasih. Makasih. Telur di sini aja lebih benar. Makasih ya. Makasih. Ada yang mau dipesan lagi? Ada. Mau pesen brownies pakai es krim vanila, nggak ada coklatnya. Kebetulan udah sold out. Ya, kok sold out sih? Iya, karena favorit di tempat ini, Kak. Mungkin mau yang lain? Pancake, durian. Daun pepaya? Nggak usah, itu aja. Oke, nanti kasih tau ya. Kasih ya. Kalau ada telepon ya, Mas. Tunggu. Dan kok lo tahu semua makanan favorit gua? Lo udah lama stalkingin gue ya? Ih, gear banget. Gua tuh sama teman-teman gua tuh selalu perhatian. Gua tuh merhatiin mereka tuh pakai baju apa, makanan favoritnya apa gitu loh. Ribet banget. Tapi lo jangan baper lo ya sama gua ya. Enggak baper. Soalnya teman-teman gua tuh ya gua perhatiin gitu, tiba-tiba baper. Terus habis baper terus suka, terus habis itu hilang dong teman-teman gue. Awas lo ya. Gak. Terus gimana? Cerita dong anniversary lo ngapain aja? Masa gitu doang sih? Iya, romantis tau, dimasakin. Cuman makan mie doang? Gak pakai apa? Kayak gitu disuap-suapin kayak gini nih ya. Ini kan udah mie nih, udah mie. Terus kan bisa diputer-puter. Terus abis itu disuapin gini nih. Gitu kayak paling enggak. Hai, sorry ganggu ya. Hai, sayang. Enggak, pas banget. Duduk. Sayang, tadi aku dari kantor kamu, cuma kata teman-teman kamu lagi di sini, jadi aku mampir ke sini. Hai, sayang. Ini Marina dan aku lagi di traktir. Marina, hand and body lotion. Sorry, gue di kantor tuh kebiasaan banget dikatain kayak gitu, sekalian aja. Aku Zara. Udah tahu. Sayang, tadi aku bawain kamu kue buat teman-teman kamu juga, cuma aku taruh di ruangan kamu ya. Makasih banget. Kue apa? Pasti enak deh. Enggak, tadi sempet beli aja kok. Thank you ya. Oh ya, tahun depan anniversary kalian, biar gue aja yang buatin ya acaranya ya. Nanti ada bunga-bunga, ada lampu-lampu, biar bagus gitu loh kalau di foto-foto, ya kan? Oke. Kamu nggak pesen itu sayang? Kesukaan kamu, aku pesenin ya. Brownies, pakai ice cream vanilla, terus nggak pakai coklat. Iya. Yeah. Udah, tadi udah dipesen. Tapi kata pelayanan lagi habis. Emang enak banget brownies di sini. Ya udah sayang, aku langsung balik ya, soalnya aku juga janji sama mama, takut mama nunggunya kelamaan, kasihan kan. Ih, kok buru-buru banget sih? Enggak mau pesan apa dulu gitu kayak. Enggak usah, emang mau jalan ke langsung. Masa sih? Iya. Yeah. Ya udah. Enjoy ya. Happy anniversary ya. Makasih. Enjoy ya. Zara, aku gak mau ngecewain kamu. Kamu percaya kan? Selalu. Aku percaya sama kamu, tapi kamu? Ya. Aku cuman gak mau kamu marah.
Aku capek dibohongin. Sa, aku sama Marina gak ada apa-apa. Riko, yang aku permasalahin di sini bukan karena kamu ada apa-apa atau kamu ngapa-ngapain. Tapi yang aku permasalahin adalah kejujuran. Kalau kamu kayak gini, mendingan kamu ada apa-apa atau sekali lagi ya ada hubungan sama dia. Takut. Takut. Itu terus yang keluar dari mulut kamu tuh itu terus. Aku nggak butuh rasa takut kamu. Yang aku butuhin di sini adalah aku butuh kamu ngehargain aku. Ngehargain aku ada di hidup kamu. Susah kayak gitu doang. Nggak bisa kamu kasih itu doang. Berkali-kali aku bilang sama kamu, aku minta kamu jujur. Kamu cerita semuanya ke aku. Jangan sampai aku tahu dari orang lain atau aku lihat sendiri pakai mata kepala aku sendiri. Susah gitu doang, Riko! Jawab! Gak bisa jawab? Gak bisa gerak mulut kamu gitu? Gak tahu mau ngomong apa? Sama aja kamu kayak bapak kamu. Oh iya. Ya, aku sama kayak bapakku. Ya takut, sama-sama pengecut, sama-sama suka lari dari persoalan. Sama-sama takut dikonfrontasi, udah. Ya gitu kan? Itu kan yang kamu mau? Ya itu beda. Dari pertama aku bilang kan sama kamu. Aku beda sama yang lain. Gak ada kepikiran sama aku mau ninggalin kamu. Ya sama. Sama dari mananya? Kamu bohong! Riko si penakut dan si pembohong. Iya, Zara, Riko salah. Riko penakut. Oke? Riko minta maaf. Karena Riko penakut. Dan Riko selalu salah. Udah? Cukup? Udah. Sekarang semua ketakutan kamu terjadi. Dan semuanya karena ketakutan kamu. Langsung jalan dong. Maksudnya bukan buat nyakitin kamu. Dari awal gue udah kasih tahu, ketakutan juga yang akan ngancurin semuanya. Gak ada di dunia ini tuh mencintai dengan menutupi kebohongan itu gak ada kok. Akhirnya lu ditinggal. Ya pilihannya ada di lu.
Ya. Ya mungkin salah gue sih, karena gue ketakutan, gue jadi nyakitin dia. Harusnya gue cukup bijak untuk tahu. Kalau tinggal bareng sebelum kawin tuh pilihan yang goblok. Akhirnya sahabat gue mengerti maksud gue. Ya itu. Pacaran, nggak tinggal bareng. Lo berantem nih, lo pulang ke rumah lo, dia pulang ke rumahnya. Kalian berdua kan jadi punya waktu sendiri sama-sama kan? Akhirnya setelah beberapa hari, timbullah rasa kangen yang akan mengalahkan ego lo. Kalau sekarang, tinggal bareng, berantem, lo pulang ke rumah, dia pulang ke rumah, ketemu. Akhirnya putus. Ya menurut gue sih ini bukan putus ya namanya. Loh, jadi? Cerai. Cerai tapi belum nikah. Tapi kan dulu gue mikirnya kalau gue tinggal bareng gitu gue tahu dia di mana, jadi gue nggak perlu khawatir. Ya tapi akhirnya lo juga kan yang ngecewain dia. Ya udah. Terus sekarang rencana lo apa? Ya benar-benar putus. Hah? Serius lo? Iya, benar-benar putus dari hubungan ini. Terus, gue kawinin dia. Cakep. Tapi emang lo tahu dia di mana? Lo bukan udah 2 minggu nyari nggak ketemu? Mas Hen, pada akhirnya cintalah yang akan menyatukan kedua insannya. Anjay. Anak senja. Eh, belum bayar sih, kampret. Sekarang gini, jujur dulu Zahra. Sini, tengok mama. Jangan gitu kalian nengoknya. Kalau Zahra nggak benci sama Riko, kenapa Zahra ada di sini? Zahra sama Riko itu sama-sama sayang nakku. Tapi juga sama-sama salah. Kenapa mama bilang salah? Gini, menjauh itu bukan cara untuk menyelesaikan masalah. Itu hanya memendam, menumpuk. Suatu hari nanti bisa pecah dia masalah itu lagi. Mau sama Riko, mau sama laki-laki lain, itu bisa sama semua itu. Gini. Zahra masih sayang kan sama Riko? Zahra tahu kan kalau Riko itu setia di sana. Riko itu cuma takut kehilangan Zahra, anakku. Kadang kita sebagai wanita ini suka kita mau jadi pahlawan buat pasangan kita. Padahal gak perlu sebetulnya kayak gitu. Yang penting adalah kita saling tahu, saling mengenal. Mengenal terutama kekurangan. Kenapa kita harus tahu kekurangan pasangan kita? Supaya kita tahu apa yang diperbaiki, nak. Zahra, renungkanlah dulu kata-kata mama ini. Pergilah kamu ke tempat kamu biasa sendiri itu. Pikirkan dulu baik-baik, nakku. Apa sebetulnya yang terbaik untuk hubungan Zahra dan Riko? Apapun keputusan Zahra,
Pokoknya mama selalu ada di sini untuk Zahra dan aku. Maafin aku ya. Karena aku bohong, hubungan ini malah jadi rusak. Kalau aku sayang kamu, dan kamu sayang aku, harusnya kesalahan dan kebodohan ini gak memisahkan kita. Maksudnya aku yang bodoh, bukan kamu, aku yang bodoh. Nah, karena kebodohan aku ini, hubungan kita jadi ada jarak. Dan sebenarnya karena jarak ini juga aku baru sadar bahwa aku butuh banget Zak sama kamu. Kamu tuh ngerasa nggak sih kalau ini toksik? Iya. Yeah. Terus kamu mau kayak gini terus? Ya enggak lah. Maafin ya, itu toksik. Bukan kamu doang kok yang toksik. Aku juga. Aku juga minta maaf ya. Abis ini, kamu ikut aku yuk. Kemana? Ke rumah kamu. Ya enggak lah. Kalau itu, tunggu nanti kedua keluarga kita ketemu. Sekarang kamu mau dong, please, menemani aku sampai mau memisahkan. Harus dijawab. Iya lagi makasih. Sekarang jawab ya. Iya. Mau lah. Yes. Bentar deh. Kalau nanti kita merit, tamunya dikasih makan mie instan juga. Pasti dong. Ya jangan dong. Loh, emang kenapa? Kasihan dong tamunya, ntar kalau mie instannya terus telurnya hancur juga gimana? Aneh banget sih. Sayang, mau telurnya hancur atau enggak, yang penting kan kita bahagia. Au!